Shalom adik-adik. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amang dan Inang juga semoga sehat-sehat semuanya. Nah, kali ini kita akan kembali mengadakan pengajaran sekolah minggu yang akan dibawakan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu. Nah, untuk pemimpin pujian, kali ini akan dibawakan oleh abang sendiri, Bang Tulus. Dan Bang Rudolf. Nah, adik-adik sekalian, tema kita pada minggu ini yaitu Yesus Terang Hidupku. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi, kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa, kita angkat pujian dulu. Lagu yang pertama adalah Hatiku Penuh Nyanyian, dan lagu yang kedua adalah Dari Terbit Matahari. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Lagu yang kedua dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk sepanjang malam hari tadi hingga pada pagi hari ini. Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami bisa bangun, kami bisa beribadah sekolah minggu pada saat ini. Bapa yang baik, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, berkati teman-teman kami juga di rumahnya masing-masing, berkati kakak guru sekolah minggu kami juga, berkati keluarga kami, dan berkati kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Biarlah kami bersuka cita dalam bernyanyi, dalam berdoa. Kami siap untuk bernyanyi dan memuji dan muliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk ke pengajaran kita yang akan dibawakan oleh Kak Cynthia Borumanurung. Nah, sebelum kita masuk ke pengajaran, kita naikkan pujian kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan Yesus Itulah Satu-Satunya. Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia Panggil Namamu, dengar Dia Panggil Nama Saya, juga Dia Panggil Namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua.
Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Shalom, selamat hari Minggu dari Sekolah Minggu. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa semangat sekali. Oke, hari ini kita memandangkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu hati dan Alkitabnya sudah di samping kita ya. Oke, kita memandangkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh kau berikan pada kami, sehingga kami boleh bertemu lewat pembelajaran online pada hari ini. Tuhan Yesus, sementara kami ingin menangkan daripada firman-Mu, biar Bapa Kau yang boleh berkata-kata lewat hamba-Mu, sehingga hari ini pembelajaran yang akan diberikan boleh menjadi rema dalam kehidupan adik sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, minggu ini firman Tuhan terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Dibuka dulu kitabnya. Yang masih bingung buka Alkitab boleh dibantu Amang Inang sama Abang Kakak di rumah. Yohanes 8 ayat 12. Karena hanya satu ayat kita baca masing-masing, tapi Kakak akan bacakan di sini. Oke. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oke, sebelum masuk pembelajaran, Kakak punya cerita sedikit. Dimas, disaksikan ya. Oke, satu hari ada anak kecil sedang bermain di ruang keluarganya bernama Bani. Bani ini senang sekali karena dia sedang bermain. Tapi satu ketika dia kaget karena lampunya mati. Wah, saat lampunya mati, Bani sangat ketakutan. Dia panggil-panggil mama papanya. "Mama, papa, aku takut." Kira-kira di sini ada enggak adik-adik sekolah minggu yang juga takut kalau mati lampu atau dalam gelap? Ada ya? Oke, Kakak mau tanya. Kira-kira apa yang buat Bani atau adik-adik sekolah minggu merasa takut saat gelap? Ya, takut aja, Kak, kan gelap. Boleh. Lalu, ya kalau gelap kita bisa jatuh, Kak, kesandung atau nabrak sesuatu, bikin sakit atau bikin luka. Hebat sekali. Lalu, setelah dia ketakutan beberapa lama, lampunya menyala. Saat lampunya menyala, wah, dia begitu senang. Dia senang sekali karena dia bisa bermain kembali. Nah, kira-kira saat lampunya menyala, apa yang membuat Bani senang? Atau adik-adik senang saat ada terang? Ya, kalau terang, aku bisa lihat jalan, Kak. Jadi aku gak nabrak, aku gak jatuh. Hebat sekali adik sekolah minggu. Kakak mau tanya sedikit. Jadi lewat cerita Bani ini, adik-adik lebih suka di dalam gelap atau di dalam terang? Di dalam terang, hebat sekali. Oke, sedikit pertanyaan. Kakak mau tanya, di dalam cerita Bani tadi, ada sumber cahaya, yaitu lampu. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sekolah minggu pasti temukan sumber-sumber cahaya lainnya. Boleh disebutkan? Tadi ada lampu, ada senter, ada lilin, dan di alam semesta ini ada matahari dan bulan. Pertanyaannya, tadi lilin, senter, matahari, bulan, mereka punya waktu nggak untuk selama-lamanya memancarkan cahaya? Atau mereka sewaktu-waktu ya bisa mati atau bisa padam? Betul sekali, ada. Mereka punya waktu untuk padam. Lampu akan mati kalau tidak ada listrik. Begitu juga dengan senter, kalau nggak ada baterai atau listrik, dia akan mati. Lalu, matahari dan bulan. Mereka nggak mati sih, hanya saja mereka bergantian tugas. Matahari menyinari dari pagi sampai sore menuju malam. Saat malam menuju pagi, ada bulan. Jadi di dalam dunia ini tidak ada satu terang yang memancar selama-lamanya. Tapi, kabar baiknya hari ini, adik-adik harus tahu. Kita semua, anak sekolah minggu, termasuk Kakak, apalagi dari sekolah minggu, punya satu sumber terang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Betul sekali. Tapi maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini, Tuhan Yesus adalah terang yang membebaskan manusia dari rasa takut dan belenggu maut. Maksudnya lagi, Kak, gini, Kakak punya ilustrasi sedikit.
Orang yang hidup tanpa Tuhan Yesus itu seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Di dalam gelap seperti Bani tadi, dia akan merasa takut karena dia nggak tahu di depannya ada apa. Atau kalau ada sesuatu, dia akan terjatuh bahkan terluka. Maka di saat kegelapan, dia akan merasa takut. Lalu, dalam kegelapan biasanya orang cenderung menyukai untuk melakukan pelanggaran atau dosa. Contoh kecilnya, tapi kakak harap ini bukan anak sekolah minggu ya, ada seorang anak yang meminum es di ujung jalan. Dia habiskan semuanya, lalu di ujung jalan dia lihat mamanya datang. Lalu mamanya datang dan menanyakan, "Dek, tadi kamu minum es ya?" Terus adiknya jawab apa? Enggak, aku gak minum es. Tahu gak adik-adik? Sepanjang satu hari itu, bahkan beberapa hari ke depan, dia akan merasa takut. Kenapa takut, Kak? Kan esnya udah habis. Takut karena dia takut ketahuan sama mama-papanya. Dia akan berpikir bahwa, waduh, kalau mamaku tahu, aku pasti diomelin. Kalau bapakku tahu, aduh, pasti aku udah gak dibelain, gak dikasih uang jajan. Pokoknya dia ketakutan sepanjang harinya. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu harus tahu bahwa orang yang tinggal tanpa Tuhan Yesus itu seperti jalan dalam kegelapan. Sementara, orang yang tinggal di dalam Tuhan seperti berjalan di dalam terang. Contohnya, di ruangan ini penuh dengan cahaya lampu. Kakak tahu mana jalan keluarnya, mana pintu masuknya, di mana jalannya ada lubang atau ada batu sandungan, sehingga kakak nggak jatuh. Seperti itulah orang-orang yang mau hidup dalam Tuhan. Mereka dituntun Tuhan Yesus untuk hidup menurut firman-Nya dan kebenarannya, sehingga mereka tidak perlu merasa takut. Nah, selain itu, di ayat tadi, setelah kata-kata, "Akulah terang dunia," ada kata-kata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi, untuk tinggal, untuk hidup di dalam Tuhan Yesus, untuk mempunyai terang sebagai terang Yesus, kita harus mau mengikuti Yesus, mau setia kepada Tuhan Yesus. Maksudnya, Kak, maksudnya kita bisa aplikasikan. Sepertinya adik di sekolah minggu sudah lakukan tiap hari, tapi kakak harap itu bukan rutinitas, melainkan dari hati adik-adik yang tulus. Misalkan, rajin beribadah, lalu rajin berdoa, bukan cuma buat ada maunya. Lalu, dengan orang sama orang tua, rajin baca Alkitab, bahkan menuruti hukum Taurat Tuhan. Jadi, untuk hidup di dalam terang Tuhan Yesus, kita perlu mengikut Tuhan Yesus, perlu setia kepada Tuhan Yesus. Jadi, inti kita pelajaran pada hari ini, mau berkata bahwa adik-adik sekolah minggu, kakak juga punya satu sumber terang sejati, namanya Tuhan Yesus. Dia akan selalu menuntun kita untuk bebas dari ketakutan, bebas dari belenggu maut. Dengan cara apa, Kak? Dengan hidup menurut firman dan kebenarannya. Oke, sampai di sini pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak punya sedikit tugas, tugasnya gampang. Adik-adik sekolah minggu boleh mengerjakan ini di kertas kosong atau di kertas apapun itu. Adik-adik boleh gambar lilin seperti ini. Terus di bawahnya tulis, Yesus, terang, hidup, kunya diganti dengan nama adik-adik. Nama kakak Cynthia. Kakak bikin, Yesus, terang, hidup, Cynthia. Sudah lihat? Kakak harap adik-adik sekolah minggu buat ini. Nanti saat kita ada kesempatan untuk bertemu setelah wabahnya selesai, kakak akan minta. Oke. Sekian dari pengajaran minggu ini, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik untuk kesempatan yang boleh kau berikan sehingga kami boleh menangkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah kamu katakan itu berasal daripada-Mu. Kau juga Bapa yang membimbing anak-anak-Mu untuk hidup di dalam-Mu, di dalam terang-Mu sehingga kami tidak merasa takut akan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat kakak Cynthia yang sudah memberikan pengajaran pada pagi hari ini pada anak-anak sekolah minggu, di mana cerita hari ini menarik ya adik-adik, di mana kita dan adik-adik sekolah minggu harus mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai terang hidup kita. Artinya kalau adik-adik sekolah minggu lagi takut, adik-adik sekolah minggu lagi sedih, adik-adik sekolah minggu lagi sakit, panggil siapa? Tuhan Yesus.
Ya adik-adik, sampai di sini pengajaran kita. Untuk menutup pengajaran kita, kita bernyanyi Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah kita. Kakak dan abang guru sekolah minggu berharap adik-adik sekolah minggu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan dan tetap beribadah sekolah minggu. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini ibadah pengajian kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.